Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya membuat konten tentang menggandakan kunci guys. Nah ini kan, banyak kan kalau jual beli ya, jual beli mobil itu kan kuncinya cuma satu toh. Ya, di showroom-showroom, di jual beli pribadi kan biasanya kunci cuma satu. Nah ini bahaya kalau kunci cuma satu itu, soalnya takut ya moro-moro mobil lagi engkau bisa ngunci dewe guys, bisa mengunci sendiri auto lock, bahaya. Makanya kita gandakan dulu. Ini immobilizer nggak bisa digandakan dari sopo guys, ini Konoha, semua bisa dilakukan di Konoha. Oke, tak contohkan sekarang guys, aku tak manggil temanku dulu ya untuk menggandakan ini kunci R3 GL 2013 ini unitnya. Yuk kita tes langsung, registrasi tetap tapi nggak perlu ke dealer, registrasi itu gampang. Oke, tanda ini kunci deket-deket. Oh iya, starter kayak gini. Gak kena, gak film. Ini aslinya kan gak kena. Oh iya iya. Oh, ada alat scan gue mas yo. Wih, sewang ada. Iya. Wis kan nek, Mas. Sampun. Oh, sorry. Iya, 10 menit tenan ya. Sewanger. Meskipun kita punya 4 kunci, kok terhapus semua? Harus daftarkan ulang. Gitu. Kunci yang lama dia otomatis enggak bisa. Oke, mati. Jadi ini sudah didaftar ulang semua. Wih, sewangeran. Sampun cek dulu sama starter. Oke. Casing. Oke. Oke. Casing ori. Okay.